Halo, welcome back to Mati Jana. Jadi mungkin anda fikir kenapa bergemar video kali ni? Sebab saya di dalam bilik air dan kita akan memasangkan epoxy di lantai bilik air ini. Dan saya akan tunjukkan cara-cara dan step untuk memasang epoxy flooring di dalam bilik air anda. Okey, untuk first kali mestilah kita kena keringkan lantai sebab kalau basah nanti cat tu tak lekat. Jadi satu kenapa kita nak epoxy flooring kita punya lantai sedangkan ada tiles ataupun mozaik. Okey, epoxy flooring ni boleh menutup ruang-ruang yang ada seperti air yang dah meresap ke dalam tiles. Jadi kita boleh tutup lah. Dan kita perlu mengeringkan lantai dulu ya. Jadi ya, kita menggunakan kain untuk keringkan lantai. Okey, kalau anda dah berpuas hati dengan tahap kekeringan lantai dah, anda boleh memulakan step yang seterusnya iaitu menampal selotip di bahagian dinding. Sebab kita dah tampal selotip ni supaya nanti tak terkena dekat dinding lah. Kita punya epoxy tu kalau terkena dekat dinding nanti tak lawa jadi. Sebab dinding kita dah kan ada cat baru, kita nak cat di tile saja. Okey. Jadi anda tak perlu pun sebenarnya nak konyol terus nak cuci betul-betul lantai ni sebab epoxy flooring ni dia akan buat satu layer dia macam kita cat lah, macam kita cat baru. Jadi kita tak payahlah nak betul-betul tonyoh ke betul-betul nak gosok bagi rata apa semua, tak payah. Kita hanya perlu tuang sedikit epoxy tu. Okey, jadilah siap kita dah pasang selotip, kita akan mulakan baju epoxy kita. Okey, kat sini kita ada dua bahagian. Di sini kita ada primer. Primer ni bahagian yang kita akan campurkan part A, part B. Dia akan menjadi base di dalam tiles ni, dari di lantai. Kemudian kita akan taburkan flakes. Jadi kita memakai flakes colour orange ni. Dan lantai kita akan menjadi colour orange lah. Kemudian setelah kita dah tabur flake dan green, kita akan menggunakan coating, clear coating, supaya lebih berkilat. Begitu. Jadi kita akan mulakan dengan mencampur part A dan part B. Ini sebenarnya habislah kita punya cat. Kita pakai 1 liter dan tak sampai pun misalnya 1 kali 2 meter je ni. 1 kali 2 1 liter kali 2 meter dah jumpa 1 liter. Jadi untuk bilik air ni adalah 3 kali 3 meter. Jadi kita hanya boleh dapat macam ni lah. Dan kita perlu tunggu cat baru ataupun kita boleh teruskan hanya dengan bahagian sini. Dan ini pun first time saya guna cat epoxy ni. Kalau saya punya komen, mahal lah. Sebab 1 liter ni untuk 1 set ni yang saya tunjuk tadi, harga dia lebih kurang dalam 100 lebih. Agak mahal lah. Hanya dapat banyak ni untuk 1 lebih. Jadi 300 untuk 1 bilik air. Kalau upah orang ni mungkin 600 hingga 500 untuk satu bilik air. Jadi tak berbaloi sangat lah untuk kita memasang epoxy flooring di dalam bilik air. Tapi tak apa, kita akan teruskan projek ni dan kita akan tengok hasil dia macam mana. Okay, jadi kita akan biarkan selama 4 jam dan kita akan tengok hasil dia macam mana. Okey, jadi ni clear coating yang kita dah bancuh, kita dah kacau dan kita akan celup dan sapulah di bahagian lantai. Okey, jadi sebenarnya kita dah siap bubur coating yang semua. Esok kita akan tunggu dia kering dan kita akan buka seperti bagian kita tengok macam mana hasil dia setelah kita gunakan epoxy flooring sebuah flakes. Ya, jadi kita dah siap. Dah kering dah semua, cat pun dah kering, kita dah pakai, dah basuh. Dan kita boleh lihatlah hasil dia. Kalau bagi saya agak tidak memuaskan sebab dia tak rata lah, dia tak smooth. Dia ada banyak pros and con dia. Kalau con dia memang susah nak pasang, mengambil masa yang lama. Kalau ada dua bilik air, okey lah, boleh mandi yang sebelah. Kalau ada satu bilik air saja untuk settlekan, saya ingat satu hari juga pun boleh siap.
Jadi satu orang jiran tak mandi kan, kena tunggu. Okey, jadi dia punya permukaan tak rata, susah nak rata. Mungkin ada sinotetik ke apa kan. Tapi kalau base tak rata, memang dia akan tak rata belakang. Dan macam ni lah, untuk 1 meter RM170, kita baru dapat 2 kali 1 meter. Macam tu je dia punya area yang boleh support untuk 1 meter, dah 170. Macam kalau satu bilik air ni, 3 kali 3, saya ingat kena 3 liter. Besar bilik air ni saja dah dekat 500 kalau nak pasang. Tak berbaloi lah kan. Baik pasang tiles je. Jadi itulah cons dia. Kalau pros dia pula, memang lawa. Lawa tu memang lawa. Jadi satu keset lah. Dia tak licin keset. Jadi susah lah nak jatuh ataupun nak jadi benda yang bahaya kan. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa share dan subscribe. Bye-bye.